kalau kita dapat jemput pakar-pakar dari Jepun di samping pakar-pakar tempatan untuk kita melihat dan berbincang mencari jalan penyelesaian bagaimana kita dapat mengurangkan risiko menguruskan tanah tinggi kita, khususnya menjaga infra kita di kawasan-kawasan tanah tinggi. Ini merupakan cabaran utama. Penyelenggaraan memang kita buat, tapi pada masa sama kalau berlaku keruntuhan, keruntuhan yang begitu besar diperlukan untuk kita baik pulih. Bayangkan kalau di jalan Simpang Pulai, di jalan Lodging itu kalau berlaku keruntuhan, jalan terputus, minta dijauhkan.